menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua. Kami sampaikan kembali di sini bahwa kami telah membentuk tim khusus dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai KPK pada Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK dengan melibatkan pegawai dari lintas unit, baik untuk jangka pendek yaitu penanganan secara khusus atas peristiwa ini maupun jangka menengahnya yaitu upaya perbaikan tata kelola di rutan, di mana dalam pengelolaannya rutan ini selain pihak internal KPK, jadi rutan ini secara internal di KPK pengelolaannya adalah biro umum, kemudian juga berkoordinasi dengan kedeputian bidang tindakan dan eksekusi, ada pihak eksternal juga selaku pengampu yaitu Dijen Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan pembebasan serta dari tugas jabatan terhadap para pihak yang diduga terlibat agar para pihak dapat fokus pada proses penegakan kode etik, disiplin pegawai maupun hukum yang sedang berjalan baik itu di Dewan Pengawas, Inspektorat maupun Direktorat Penyelidikan. Kami mengajak segenap masyarakat untuk ikut memantau proses penegakan etik, disiplin pegawai maupun hukum yang sedang berjalan ini sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Demikian dari kami.